You! Dia tak bagi apa yang kita mahukan. Pasal tu, kita ada rayu. Saya tak ada masalah apa dengan dia. Adalah cinta kan? Makin bergaya. Macam anak dara umur 20 tahun. Saya memang cantik hari-hari. Tapi ada orang tu tak nampak. Aisyah. Aman. Jumpa lagi. Tapi ingat, you hanya boleh tengok format saja dan tidak boleh mencuri dia punya project cost. Itu rahsia besar. Zura, apa kau buat ni? Ha? Apa salahnya, kan? Boleh. Cakap je. Okay, my love. Okay, my darling. Dengar. Okay. Okay, take care. My sweetheart. Okay, bye. Sampai bila nak tipu mama? Bila nak taubat? Kau cakap apa ni, Hakim? Tak adalah, seorang bapa patut bagi contoh yang baik pada anak. Cuba jaga perasaan isteri. Jaga perasaan anak. Kesianlah Pak Mat tu. Pak sebahat dengan orang macam Daddy. Pak Mat cakap apa dengan kau? Mama tak pernah lukakan hati Daddy. Kenapa Daddy terus lukakan hati Mama? Jadi tak ada perasaan ke? Azura, saya nak minta maaf dengan you. Kita tak boleh teruskan hubungan macam ini. Sebenarnya hubungan kita satu kesilapan. Dan saya tak sepatutnya menjalin hubungan dengan you. You macam mana? Okey? Apa salah saya? Kalau saya ada buat salah, you maafkan saya, okey? Anggaplah hubungan kita ini tak pernah wujud dalam hidup. Sebenarnya, saya tak mahu melukakan hati isteri saya. Sebab, saya dah banyak berkorban untuk saya. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah sebab ada perasaan pada suami orang. Tapi, saya tak sengaja. Saya minta maaf. Saya minta tolong kat you. Jangan putuskan hubungan ni, okey? Kawan pun okey. Kalau setakat nak bersahabat, saya rasa tak ada masalah. Okey, bye. Okey, bye. Akhirnya, bebas dari dia. Lepas daripada dia. Apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah kita mestilah meyakinkan kepada pelanggan kita bahawa akaun syarikat kita masih lagi kukuh. Apapun, kita mestilah memastikan bahawa anak syarikat kita mestilah mengekalkan prestasi dan standard yang sama. Jadi, kita sekarang pergi ke agenda yang seterusnya. Lebih baik Cik Azura keluar daripada sini. Jangan cakap kau kuat. Nanti orang dengar. Apa salahnya tolong saya? Saya bukan orang lain. Adik you juga.
You ambil biskit ni, masukkan dokumen-dokumen yang mahu, savekan dan bagi ke I. Habis cerita. Saya tak ada dokumen-dokumen itu, Cik Azura. Kau dah jadi sebahagian dari orang-orang syarikat yang kuat. Kat sini. So, aku percaya. Apa yang Datuk ada, kau dah simpan. Info tender Hotel Putrajaya, please. Jangan kasih yang kosong. Semua hidup kau menyesal. Surah! Apa kau buat ni, ha? Ashira, berapa kos yang kita perlukan? Ashira? Datuk. Awak tidak memberikan perhatian pada mesyuarat. Maafkan saya, Datuk. Gelisah ni. Cik Hakim, kita tunggu siapa lagi ni? Tunggu my mum. Tak adalah, my mum ingat Shira dengan daddy I ada affair. Dan dalam masa yang sama pula, dia ingat kita ni berdua bercinta. Cik Hakim, waktu Cik Hakim beritahu saya awal-awal. Sekarang ni apa saya nak cakap dengan Datin? Tak payah cakap apa-apa. Saya akan terangkan yang sebenarnya. Apa what? Pasal Shira, pasal saya, pasal Daddy. Lagipun macam ni sebenarnya saya nak Mama kenal Shira. Sebenarnya, Datin, saya dengan Hakim baru saja sampai. Mama nak makan apa? Kenapa tanya Mama? Tanyalah Shira, dia nak makan apa. Shira nak makan apa yang Mama makan? Oh, please. Takkan selera dia sama dengan selera Mama, kan? Hakim, Mama tak berkenan langsung dengan dia. Mama tak suka cara dia jawab Mama. Tergagap-gagap. Macam banyak sangat rahsia. Mama, mungkin dia kekok. First time berdepan dengan Mama. No. Mama tak berkenan. No. Dengan Hakim pun dia tak banyak cakap, Ma. Hakim, Mama cakap lebih baik Hakim berkawan saja dengan dia. Dan siasat latar belakang dia, okey? Jadi Mama tak kisahlah kalau Hakim berkawan dengan dia? Ha. Tak apa, Hakim nak berkawan dengan dia tak apa. Asalkan jangan Daddy. Itu kan lebih elok. Ma. Mama, biar betul-betul. Nanti tak payah nak dipercaya.
Betul. Hakim memang betul. Mama lebih suka dia berkawan dengan Hakim daripada Daddy. I love you, Mom. Syira, Mama ada hal. Tapi Mama cakap dengan saya yang Mama suka dengan Syira. Mama kesalah. Saya rasa Datin tak suka dengan saya. Awak pula tak suka pula. Mama memang suka dengan Syira. Tak baik tahu cakap macam tu. Agaknya Syira orang tua, Syira. Semua orang tua macam tu. Mungkin Syira rimas kot. Mama selalu tanya pasal soal peribadi. Untuk mengetahui Syira, Mama memang macam tu. Banyak mulut sikit. Layak ke saya berkawan dengan Cik Hakim? Apa dia kurang dengar? Layak ke saya berkawan dengan Cik Hakim? Saya kira lebih berlayak. Selera dia sama dengan selera Mama, kan? Saya rasa Datin tak suka dengan saya. Awak pula tak suka pula. Layak ke saya berkawan dengan Cik Hakim? Hai, Zu. Hai, Ju. You kat mana ni? Ada kat butik nak beli baju. Kan you tak shooting ke? Anak baju ni makan. Apa mimpi ni? Okey, kat mana? Tak kisah kat mana, ni cakap saja. Okey, bye. Okey, bye. Saya tak dapat terima surat peletakan jawatan awak. Awak ada fikir masak-masak? Sudah, Datuk. Kenapa? Kenapa sampai awak ambil tindakan letak jawatan? Awak bencikan saya?
ke Hakim. Banyak sebabnya, Datuk. Saya rasa tak perlulah saya bagi tahu semuanya pada Datuk. Saya dah buat keputusan menolak peletakan jawatan awak. Datuk, if you don't mind, saya nak stay kat rumah tu sebulan lagi sebelum saya dapat rumah sewa. Thank you, Datuk. Come on, Julia. Just soda. Takut sangat gemuk. I belanja tau. Ini mesti ada apa-apa, kan? Hmm. Ada apa-apa pun boleh belanja. Hmm? Apa ini? Okey, thank you. Tapi lepas ni I pula belanja you, okey? I nak bawa you lah dekat satu salon ni, belong to my friend. Tapi dia ni Datin lah. Tapi Datin best tau. Tak kenapa? Sebab dia suka bagi diskaun. Dia suka bagi diskaun kat orang-orang macam kita ni. Ah, macam you orang yang cantik tau. You ni funny lah. So, how Simon? Okay. How's Intan holding? Kenapa dia tanya saya? Saya nak berhenti kerja. Saya dah bagi surat peletakan jawatan saya kepada Datuk. Macam ini tolong bagi pada Datuk balik. Kenapa ni, Syirah? Tiba-tiba awak nak berhenti kerja saja. Ha? Tak ada apa-apa. Saya memang buat keputusan nak berhenti. Awak buat keputusan terburu-buru, Syirah. Kita bincang dulu. Lepas tu saya bagi tahu ke Hakim. Kita tengok keadaan macam mana. Perkara boleh diselesaikan. Tak ada apa nak dibincangkan, Aiman. Saya tunggu. Syirah. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menentu? Depan.
pertemuan sekali ini.